pemirsa, sekarang kita sedang berada di ujung kulon. Kita sedang menuju tempat pusaranya Buyut Pelen. Buyut Pelen itu salah satu sesepuh Banten, sesepuh ujung kulon yang buka babat alas ini. Nah, inilah cungkup makamnya. Gitu loh. Di depan kita yang pakai sarung itu Abah Karca, cucunya dari Buyut Pelen. Inilah dia makamnya, pemirsa. Mayat Ki Pelen dibaringkan di pusara sini. Ini kuburan dari Ki Pelen. Dan ini adalah Pak Karca. Pak Karca ini adalah cucu keturunan langsung dari Ibu Pelen yang jadi juru kunci makam ini. Di sebelah ini makam siapa, Pak? Ini makam siapa? Ibu Nia. Ibu Nia. Ibu Nia. Anaknya. Oh, anaknya apa istrinya? Anaknya. Ya, Pak. Anak kedua. Anak kedua Buyut Pelen. Kalau ini pusaranya Buyut Pelen ya, Pak? Kuburan. Heeh, pusara kuburan. Meninggal tahun berapa, Pak, Ki Buyut Pelen, Pak? Waktu itu, Pak. Tahun 79 ya, enggak salah. 73. Oh, 73. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya lan kuburan syairun wa bi bikum wa bi syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam. Ilallah, la ilaha illallah, 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 la il